Baik, sudah tentulah penggantungan saya ini hasil campur tangan daripada eksekutif. Usul itu dibawa oleh Menteri Undang-Undang. Pasti ada satu tekanan yang dibuat daripada atas, sesiapa sajalah yang lebih berkuasa pada Menteri Undang-Undang, untuk memastikan saya ini disenyapkan untuk 6 bulan. Kenapa? Apakah mereka mungkin, ini pandangan saya lah, saya lontarkan spekulasi saya, apakah kerana mereka bimbang, kalau saya bising dalam Dewan, khususnya sidang ini, urus niaga melibatkan pengswastaan MAHB kepada GIP milik BlackRock sepenuhnya kini akan gagal. Kerana apa saja yang dibagikan dalam Dewan akan mempengaruhi sentimen pasaran saham. Kalau kerajaan tidak mampu capai satu taraf ataupun aras tanda harga saham yang mereka kenaki, iaitu RM11 sesaham, kerana sentimen yang saya mainkan dan rakyat mainkan dan rakyat bertanyakan, maka urus niaga itu akan terpaksa dibatalkan. Jadi saya fikir itu antara mungkin sebab utama kenapa saya harus didiamkan. Sebab selama hari ini yang digantung dalam Dewan ni, antara kesalahan utama ialah menyanggah speaker, biadab dengan Tuan Di Petua. Tak pernah lagi digantung akibat orang yang membawa suara rakyat menggunakan dokumen yang diminta untuk disiasat. Saya seorang, I'm the only one yang kena. Dan saya tidak dibenarkan sama sekali pertahankan diri saya. Berbeza dengan orang-orang lain yang digantung. At least mereka ni dipanggil Jawatan Kuasa Hak dan Kebebasan untuk bela diri. So I'm being denied natural justice by the parliament itself. What an irony. Termasuk. Maksudnya, tekanan ni pasti sudah ada. Saya syak ada pihak yang tidak suka dan tak mahu saya dilihat sama sekali dalam Dewan dan boleh mempengaruhi sidang Dewan. Mungkin.